warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, ini di channel Papa Bos ya. Yang tentunya kali ini Papa Bos akan jamasan Kris ya. Jamasan Kris yang tentunya akan dibantu atau dibimbing oleh Simba yang tentunya Frans Sadewo, Mbak Sadewo. Kemudian
terakhir adalah memberikan minyak wangi. Kita sendiri.
meminta Chris itu kembali ke Indonesia, dan ternyata orang Belanda itu bijaksana karena kita dijajah Belanda hampir 350 tahun, tetapi kesini kita istilahnya persaudaraan antar negara, persahabatan sedulur tua Indonesia ini sudah bersahabat, sudah damai, hingga Chris itu sudah dikembalikan ke Indonesia. Terima kasih juga buat semuanya yang berusaha mengisi Museum Indonesia untuk Chris Diponegoro kembali lagi ke Indonesia. Naga Siluman punya Pangeran Diponegoro grup 13-nya sudah kembali lagi ke Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu. Budaya kita guys, budaya
sejarah keluarga papa. Oke guys, kembali lagi ke masa demo. Peninggalan dari Mbak Eka. Itu peninggalan kalau diturut sejarahnya itu dari Madura ya. Mataram ya. Ada keluarga yang dari Madura juga, ada yang dari Cirebon. Mbaknya sampai ibunya masih ada. Ini tadi koleksinya luar biasa dan sepuh dan tangguh utuh. Jadi tus tangguh utuh sepuh. Jadi apa yang dimiliki benar-benar keris sepuh semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Asih pulang ambak Pancasila Bali Macan Mandura Jaya ini namanya Sekjen Coki Maroki dengan Boti juga Jes yang penting namanya Agil atau Pipin. Ini kelihatannya belum pada makan guys. Jadi nanti mau makan dulu guys. Oke. Game ini sering dinas bor. Hilang.